وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Bismillah. Ustaz, ada pemahaman sebagian manusia di luar sana bahwa uang suami adalah uang istri. Apakah ini dibenarkan dalam syariat Islam? Masya Allah, enak. Uang suami adalah uang istri. Ya, kalau kita dekat, suami itu wajib. Ya, di antara hak istri terhadapnya, dia kasih keperluan yang kebutuhannya. Dia kasih uang belanjanya. Keperluan dari istri. Adapun kalau dikasih poin yang umum, uang suami adalah uang istri, itu mungkin tidak cocok. Mungkin tidak cocok. Tapi uang kalau dikatakan uang suami adalah istri menjaganya di rumah, nah itu hak. Karena istri bertanggung jawab atas harta dan anak suami. Dan anak suami itu uang haram. Jangan lupa subscribe, like, dan share.